Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, selalu bahagia, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Share video kegiatan hari ini. Pagi ini dimulai dengan saya mengantar laundry setrikaan ya. Nah ini setelah dari laundry dan setrikaan, ini saya sudah sampai di rumah lagi. Rencananya mau bikin makan siang. Saya mau refill minyak dulu, minyak saya ternyata habis. Kebetulan belinya juga di warung belakang rumah ya. Belum sempat ke minimarket, jadi nanti aja di akhir bulan sekalian sama yang lain yang sudah habis di dapur atau perlengkapan di kamar mandi itu. Kebutuhan-kebutuhan di kamar mandi itu sekalian nanti di akhir bulan. Kalau yang kurang-kurang sedikit sih biasanya saya beli di warung aja ya. Warung belakang rumah itu komplit banget. Jadi segalanya juga ada ya. Segala sesuatu kebutuhan dapur maksudnya. Oh ya teman-teman, saya juga mau sapa-sapa ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video atau channel saya, terima kasih banyak. Dan yang belum memberikan subscribe, saya mohon dukungannya ya, supaya saya menjadi lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang semoga bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga untuk yang menonton channel saya. Punya kesibukan apa nih bunda-bunda semua, ibu rumah tangga di seluruh Indonesia? Salam kenal ya. Semoga semuanya gak bosen ya sama channel saya, video saya yang isinya yaitu itu saja. Kegiatan ibu rumah tangga, memasak, terus beres-beres rumah, mengurus anak, dan lain-lain. Pokoknya semua sama aja deh. Semoga bisa menginspirasi ya. Ini tuh rencananya saya mau bikin sayur sop. Kebetulan nih saya beli bakso ayam di tukang sayur. Saya tuh mau bikin menu simpel. Di sini saya mau bikin sop bakso ayam, terus ditambah ada telur dadar. Pakai daun bawang ya, daun bawangnya agak banyak. Terus juga di sini saya mau goreng ikan. Kemarin tuh ikan lele ya, ikan lelenya kebetulan masih ada 2 ekor lagi. Terus juga saya mau tambah sama ikan-ikan kecil, saya lupa ya namanya ikan apa. Pokoknya saya beli di si abang yang lewat. Kebetulan dia itu belanjanya itu dari pasar ikan langsung ya, atau kalau di sini sih baru turun dari kapal itu di sana di Karangantu ya. Kalau misalnya teman-teman tahu wilayah Karangantu itu pokoknya tempat pelelangan ikan. Nah, itu si abangnya itu beli ikannya di sana. Jadi saya lupa ikannya ikan apa itu. Dia itu selalu bawa ikannya itu masih fresh. Enggak ini ya, enggak tentu ikan yang dia bawa itu. Ini lanjut saya potong-potong aja baksonya. Lanjut saya ngedadar telur ya yang sudah diaduk tadi. Ini saya kocok-kocok di wajannya. Kenapa? Supaya dalamnya itu juga ikut kering. Nah ini saya potong sayurnya, saya pisahkan antara wortel, daun bawang, dan kembang kol atau kubis. Karena kalau kubis ini biasanya saya masukkan itu jika sudah mau matang ya. Sudah mau matang, sudah mau dimatikan kompornya, sudah tes rasa baru saya masukkan kubisnya. Karena kalau kubis itu kena ini sebentar ya, panas sebentar juga dia akan matang. Nah ini ada sisa minyak dari menggoreng bawang ini, telur dadar. Saya gunakan kembali untuk
menggoreng ikan. Ini ada 2 ikan lele, 2 ekor ya. Itu sisa kemarin. Kebetulan kemarin tuh saya beli saat ini ya, setengah kilo, itu isinya ada 6 ekor. Itu saya goreng itu baru 4 ekor. Jadi, untuk yang 2 ekor lagi saya simpan di kulkas, ini baru saya goreng lagi sekarang. Karena ikannya terlalu sedikit, saya tambahin sama ikan yang dari si abang yang lewat itu ya. Saya lupa namanya, ikan apa. Pokoknya ikannya itu ikan kecil-kecil, ikannya itu masih fresh gitu. Tapi terkadang ikan yang kecil-kecil itu saya juga ngeliat ya, ada yang dibikin ikan asin gitu. Tapi saya nggak tahu namanya, waktu itu dikasih tahu, cuma lupa. Ini saya tutup aja, soalnya meletup-meletup. Saya lupa harusnya saya berikan terigu ya, untuk satu apa setengah sendok makan gitu, biar dia tuh menahan gitu, biar nggak meletup-letup. Sayanya lupa. Ya maklumlah ibu rumah tangga, mengerjakan yang ini, tapi pikiran kadang-kadang suka mikirin yang lain gitu. Sama nggak sih? Nah ini kompor sebelahnya, rencana saya mau langsung bikin sop bakso. Jadi ya udah deh, untuk mempersingkat waktu langsung saya rebus airnya. Nah ini lelenya juga sudah saya balik, sudah mengering. Ini mau saya angkat aja. Sebenarnya kalau ikan itu di rumah saya itu kurang ini ya, kurang laku gitu kalau untuk anak-anak. Anak-anak itu lebih cenderung ke ayam, telur, mie goreng. Ya seperti itu deh. Kalau misalnya ikan-ikan kayak gini tuh nggak laku. Kadang-kadang saya masak ikan itu sampai ke besoknya itu masih ada sisa. Saya nggak tahu ya, anak zaman sekarang tuh kadang-kadang makannya itu milih-milih banget. Padahal kalau saya flashback gitu, zaman dulu gitu, pokoknya yang dibuat sama orang tua, dimasak orang tua, mau itu menunya seperti apa, itu pasti dimakan. Tapi kalau anak zaman sekarang tuh, apa ya, ada banyak pilihan ya. Mungkin ya karena mereka megang gadget ya, mereka sering lihat-lihat masakan-masakan yang enak, makanan-makanan yang apa ya, viral gitu. Jadi ya itu deh, pola pikirnya itu lebih condong ke hal-hal yang ini ya, yang pengen makanan-makanan tuh yang lagi viral, yang lagi apa ya, booming gitu. Pokoknya gitu deh. Kalau misalnya makanan yang masakan rumah, yang ikan goreng, ikan dikuningin atau diapain, pokoknya nggak tertarik gitu. Kalaupun tertarik itu harus dipaksa gitu. Hayo makan, hayo makan. Kalau misalnya didiemin aja, ya akan diem. Ikannya itu akan ngegeletak gitu sampai malam. Kadang-kadang suka nyisa sampai besoknya. Ya itu tadi, satu-satunya jalan ya, telur, mie goreng. Ya seperti itu deh kalau anak-anak saya. Tapi kalau misalnya yang kecil-kecil ya, anak-anak saya yang nomor 2, nomor 3, Kaizen dengan Lala itu belum pemilih ya. Mereka itu kan masih cenderung bagaimana saya, jadi disuapin, jadi apa yang saya suapin ya mereka makan. Tapi kalau yang besar ya itu tadi, kadang-kadang maunya begitu ya sudahlah gitu. Yang penting saya doakan sehat selalu, amin ya robbal alamin. Ini untuk ikannya memang rupanya kecil-kecil ya, cuman ya itu deh, rasanya tuh gurih banget karena digorengnya tuh harus kering. Nah ini kompor sebelahnya, saya tuh sudah tumis bumbunya ya, bawang merah, bawang putih seperti biasa. Nah ini saya masukkan terlebih dahulu wortel, daun bawang, daun seledri, itu saya masukkan terlebih dahulu. Lalu sama baksonya juga sudah saya masukkan. Saya tambahkan garam, kaldu bubuk, lalu saya tambahkan sedikit merica, bisa ditambahkan jahe, cuman saat ini tuh lagi habis ya bumbu dapurnya tuh, lagi nggak ada jahe. Yang ada di rumah tuh cuman ada salam sama lengkuas.
Kalau sop mah kan nggak pakai lengkuas, nggak pakai salam ya, hanya pakai jahe. Ini dites rasa dulu untuk sayur sopnya. Kalau misalnya sudah dinilai pas gitu, ditambahin gula sedikit ya. Kalau gula itu kalau saya sih untuk apa ya, menyeimbangkan rasa, tidak boleh terlalu banyak juga. Jadi apa ya, sedikit aja gitu untuk menyeimbangkan rasa aja. Jika sudah dites rasa, rasanya pas, bisa dimasukkan kubisnya. Karena kalau misalnya kubis itu, kalau saya, kalau cara saya masak itu, kubis itu mau dimatikan kompornya, baru saya masukkan kubisnya, supaya nanti pas makan itu masih gak terlalu layu. Nah, ini sudah selesai, saya masukkan ke dalam wadah ya. Karena kalau misalnya masih di panci itu akan panas banget. Anak-anak tuh biasanya ngambil yang dari mangkok, biar airnya tuh kuahnya tuh sudah dingin gitu. Karena kan nasinya juga dari Magicom. Nah, kalau misalnya kuahnya udah dingin, jadinya nggak panas banget. Kalau yang di panci ini saya biarkan untuk makan malam. Nanti saya anget lagi. Ini saya tambahkan bawang goreng aja, biar lebih wangi dan lebih cantik. Ini tuh apa ya, menu masakan rumahan, menu sehari-hari, menu yang simple, menu yang apa ya, semua orang itu pasti suka ya. Nah, ini sebelahnya itu ikan ya, ikan lele dan ikan yang kecil-kecil tadi. Dan ini telur dadarnya, nikmat banget deh. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video saya sampai dengan selesai. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan pada video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum.